Emas pertama untuk kontingen Riau dalam PON 20 Papua 2021 disumbang Maizy Riondra pada cabur dayung di nomor kayak. Pada pertandingan 1000 meter yang digelar di Teluk Yoi Teva, Maizy yang merupakan atlet pelatnas menjadi yang tercepat dengan waktu 3 menit 50 detik. Disusul atlet Jambi Joko Andrianto di tempat kedua dan atlet DKI Jakarta Angga Suwandi Putra di posisi ketiga. Maizy sangat bersyukur bisa menyumbang medali emas perdana bagi Riau. Ya, sebelumnya saya terima kasih saya ucapkan kepada Rakyat Papua, selalu welcome bagi kita semuanya dan seluruh pendukung. Dan buat pertandingan hari ini sangat-sangat luar biasa karena perlawanan semua daerah kan melalui latihan yang keras juga, jadi sama-sama berpacu gitu sampai finish. Ya, perasaan alhamdulillah senang banget, luar biasa, karena ini adalah PON terakhir bagi saya. Ini adalah PON terakhir bagi Maizy setelah tampil 3 kali di pesta olahraga terbesar di Indonesia. Sementara pembukaan PON 20 akan digelar 2 Oktober mendatang oleh Presiden Joko Widodo di Stadion Lukas NMB Kabupaten Jayapura. Dari Jayapura, Papua, Darul Mutakin, iNews melaporkan.